Informasi terakhir yang kami dapat dari DPP, Ketua Wilayah kami, Bapak Dr. Ahmad Hatari juga sudah mendaftar ke DPP. DPP ya? Iya, karena kebetulan beliau lagi di Jakarta, beliau langsung mendaftar ke DPP. Jadi, dengan begitu kami sudah punya 5 anggota, 5 bacalik DPR ini. DPR ini. 4 laki-laki, 1 perempuan. 1 perempuan. Iya. Karena memang target dari Nasdem memanggil ini minimal itu 150% kuota. Jadi kalau misalnya DPR ini 3 kursi, maka 150% itu dia di angka 5 orang. Nanti baru diseleksi. Iya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!